tahu goreng. Mantep nok, apa aja nok menunya nok? Ikan apa nok? Ikan panggang. Ikan panggang. Sama ini larak. Larak. Sayurnya saya rasa menurut ya. Dalam? Sering pasar. Mbak Gigi dalam cerita. Pasar. Mbak Gigi cerita nok? Saya mana nih? Sarapan pagi kan kagak gambar kelihatan enggak? Iya. Ente kelihatan. Mundur lagi noh. Miring nah, udah cukup. Para katon di warung Mas. Para katon masak aneh. Nah. Para katon. Iyalah. Manyun. Nanti dimasak di rumah ya. Sekarang saya akan cicipi ikan sama sambal yang dulu. Seperti apa? Caklara. Caklara kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat enak kok. Sambalnya gas. Kiper namanya laraknya. Laraknya deketin lagi nah. Itu ada bawang-bawangnya. Saya coba ikan yang kamu. Iya, ini banyak rinya. Namanya? Duri. Sambelnya tuh yang bikin sedap tuh ada bawangnya ya, bawang mentah. Ini sambelnya saya coba dong. Jadi muter-muter. Ketemulah warung yang ini. Tengah-tengah pasar. Ternyata berarti sarapan pakai sayur asem enak juga. Biasanya kan sayur asem dimakan siang hari. Nah, kita pagi-pagi. Kita pagi-pagi makan sayur asem tapi enak. Udah mulai berkeringat. Sebenarnya sambelnya sih nggak terlalu pedas. Sambil makan, bisa kasih nilai? Entah dulu. Lagi kesedepan. Barangkali kurang? Nambah. Cukup. Sangat sedepnya sampai nggak bisa bersuara ya. Sambelnya enak. Sambelnya nggak pedes ya, sedep nggak terlalu pedes, rasanya kerasa. Bawang merah mentah yang bikin sedep. Iya hebat. Mantap. Saya sudah habis. Tinggal istri saya makan. Airan nok. Ah, ambil siang tambah ramen nok. Betty, mana nge?
Inggrisnya di perjara ya? Apa nih? Tae dan nanen sekolah apa apa jare ya? Digere. Halo? Karena kat ini sih. Sekolah kene, Mbak. Iya, katanya limbangan ayo. Iki bojone sangkut karo nyong lagi sinang sebelah sini, Mbak. Anak cilik-cilik, teman. Kelas teman. Dari pan mangan dhewe adol radio. Apa iki ya? Ikan ini masih banyak dihabisin loh. Ini pelara. Apa ini? Larak. Larak ya. Lalu itu apa tadi noh? Panggang. Panggang. Enak. Jadi warung ini terletak di warung di pasar Banjaratma sebelah utara ya, noh. Pojok sebelah utara. Tinggal sedikit masih ya, noh. Banget makanya, noh. Saya tadi udah habis, noh. Ikan apa? Panggang. Panggang. Ini sarapan. Enak. Sini udah beli nasi, mau tapi nggak dimakan. Sarapan di pasar. Dan nyebut angin. Namanya warung siapa Mbak Sapa? Lupa ya? Lupa. Berarti ini anaknya Mbak Geger. Mbak Geger itu yang dulu sempat saya review. Iya yuk. Dulu pedagangnya pas dekat Balai Desa juga. Nah ini anaknya warungnya. Makan yuk. Pang saya kafe. Waktu menu ya, memang menu. Spesial menu sambal, mata rumah. Enak. Iya tuh yang makan enak. Hampir habis. Ikannya saya bersih, tapi masih banyak ikannya, oke tuh noh. Pirang-pirang piring yuk. Iya nek cokon. Itu pun udah semanyur yang dimasak. Ini nggak sore. Iya. Orang sore yang gue esok. Mantep. Ayo nok bersihin nok kepalanya nok. Kalau ikan tanjar itu banyak erinya, durinya. Alias duri. Iya. Cuma nggak setia. Harus hati-hati no, pelan-pelan makanya. Habis sebentar lagi. Ikannya.